Perkembangan dalam sains bagi bulan Februari 2021. Pertama sekali berkaitan dengan COVID-19. Para saintis telah menemui rawatan antivirus yang berpotensi untuk merawat COVID-19. Nama ubat itu ialah Tapsigargin yang dapat melindungi dari pelbagai jenis virus. Vaksin Sputnik V dari Rusia adalah 91.6% berkesan untuk mencegah COVID-19 dengan simptom. Ini adalah hasil percubaan sementara yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet. Antibody kecil yang baru dapat menetralkan coronavirus. Ini kemungkinan boleh menurunkan jangkitan yang teruk dan ianya hanya diberikan melalui semburan hidung. Pemakaian dua topeng muka iaitu topeng bedah dan juga topeng kain boleh mengurangkan pendedahan terhadap COVID-19 sehingga 96%. Ini adalah menurut laporan baru yang diterbitkan oleh CDC. UK meluluskan kajian pertama di dunia yang melibatkan sukarelawan yang muda dan sihat. Mereka menjangkitkan dengan coronavirus untuk menguji rawatan baru terhadap COVID-19. Satu kajian yang terbaru mendapati vaksin Pfizer berkesan 85% selepas suntikan pertama. Dengan ini, dos kedua boleh ditangguhkan. FDA meluluskan vaksin COVID-19 Johnson & Johnson yang hanya memerlukan satu dos suntikan. Vaksin ini adalah yang ketiga diluluskan di Amerika Syarikat. Setakat bulan Februari 2021, lebih 236 juta orang telah pun diberi vaksin COVID-19 di 103 buah negara termasuklah Malaysia. Purata kadar vaksinasi global ialah 6.67 juta suntikan setiap hari. Seterusnya berkaitan dengan alam sekitar. Para saintis menukar sisa plastik menjadi grafina yang boleh dikitar semula. Ianya sangat stabil dan berkualiti tinggi. Dengan ini, kita boleh mengurangkan kos pengeluaran grafina. Ahli kimia mengembangkan sejenis plastik baru yang berasal daripada tumbuhan. Ianya boleh dikitar semula dengan kadar pemulihan lebih daripada 96%. Permafrost yang terkubur di bawah lautan Arktik menyimpan 60 bilion tan gas metana, menjadikannya sumber utama gas rumah hijau. Sebuah gunung ais raksasa dengan keluasan hampir 1,800 km persegi berpecah di Brant Ice Shelf di Antartika. Dalam perkembangan berkaitan dengan angkasa lepas, ahli astronomi telah melihat suatu aktiviti yang sangat pelik dan tidak pernah dilihat sebelum ini dari salah satu magnet terkuat di alam semesta. Ahli astronomi juga telah menemui suatu tindak balas kimia yang tidak pernah dilihat sebelum ini di Mareh berdasarkan pengesanan hidrogen klorida di atmosferanya. UAE dan China berjaya menghantar kapal angkasa mereka ke orbit Mareh. Ini adalah kali pertama UAE dan China menghantar kapal mereka ke planet merah itu. Dan peristiwa bersejarah yang berlaku pada bulan lepas iaitu robot perahu Perseverance NASA berjaya mendarat di Mareh dan menghantar gambar-gambar yang sangat menakjubkan dari sana. Satu kajian yang terbaru mendapati medan magnet bumi terbalik pada 42,000 tahun yang lepas, ianya membawa kepada perubahan persekitaran global dan juga kepupusan secara besar-besaran. Lohong hitam supermasif dapat terbentuk dari jirim gelap ataupun dark matter di kawasan berkepadatan tinggi di pusat-pusat galaksi berdasarkan kajian yang terbaru. Para penyelidik mengesan suatu zarah hantu yang berasal dari bintang yang dikorek oleh lohong hitam. Ia menempuh perjalanan sejauh 750 juta tahun cahaya dan berakhir di Antartika. Seterusnya berkaitan dengan arkeologi. Ahli arkeologi berjaya menggali suatu kilang pengeluaran yang tersangat besar dan juga tertua di dunia di Mesir. Ianya berusia lebih daripada 5,000 tahun.
Ahli arkeologi juga berjaya mendapatkan suatu nota yang hampir sempurna dari suatu alat muzik yang berusia lebih daripada 17,000 tahun. Para saintis menemui suatu kerangka berusia 4.4 juta tahun yang dapat mengungkapkan bagaimana manusia awal mula berjalan tegak. Seterusnya, dalam kajian berkaitan dengan barah, para saintis mengembangkan teknik untuk mendiagnosis barah prostat dari air kencing. Ianya hanya memerlukan 20 minit dan ketepatannya adalah hampir 100%. Para penyelidik mengembangkan sistem laser terbaru. Ianya dapat membantu pakar bedah membuang barah dengan lebih tepat dan selamat tanpa merosakkan tisu-tisu yang berdekatan. Kajian berkaitan dengan haiwan pula. Manusia didapati dapat menjinakkan anjing seawal 23,000 tahun yang lepas di Siberia berdasarkan penyelidikan terbaru yang mengkaji DNA manusia dan anjing purba. Seekor ikan paus yang dijumpai tersadai di pantai Florida merupakan suatu spesies yang baru. Kurang daripada 100 ekor ikan paus sebegini hidup di muka bumi. Para saintis berjaya mengklon ferret berkaki hitam yang juga merupakan spesies terancam. Mereka menggunakan jin haiwan ini yang telah mati lebih daripada 30 tahun yang lepas. Para saintis dengan secara tidak sengaja menemui makhluk aneh yang hidup setengah batu di bawah ais. Makhluk-makhluk ini hidup di dalam kegelapan dan suhu yang terlalu rendah. Racun daripada siput kerucut daripada spesies siput laut yang diberi nama konotoksin berpotensi untuk merawat malaria yang teruk. Kajian ini adalah yang kali pertama seumpamanya. Spesies lebah langka yang dikatakan hilang lebih daripada satu abad telah ditemui kembali di Australia. Kali terakhir ia dilihat pada tahun 1923. Seterusnya, perkembangan dalam sains dan teknologi yang berkaitan dengan manusia. Satu kajian yang terbaru mendapati jika kita makan terlalu banyak lemak dan gula semasa kita kecil, ianya boleh mengubah mikrobioma kita untuk seumur hidup walaupun kita belajar untuk makan dengan lebih sihat apabila kita dewasa. Para saintis mengembangkan otak kuantum pembelajaran kendiri yang dapat meniru struktur biologi otak dan berkembang dari masa ke semasa. Doktor-doktor di New York telah melakukan pemindahan wajah dan dua tangan yang berjaya buat kali pertama di dunia. Satu kajian terbaru mendapati dengan kita mengajar kanak-kanak dengan mendorong untuk mereka bersimpati dengan orang lain, ianya dapat meningkatkan kreativiti mereka. Dan satu kajian juga mendapati pengambilan dadah ketamin secara oral dapat mengurangkan idea membunuh diri secara dramatik kepada pesakit dengan pemikiran bunuh diri yang kronik. Ini hanya untuk sebagai rawatan sahaja. Para saintis juga mencipta suatu ubat yang boleh mendorong untuk penurunan berat badan. Peserta dalam percubaan berjaya menurunkan berat badan mereka sehingga 20%. Para saintis sedang mencari cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sedang bermimpi yang dapat menjawab soalan ya ataupun tidak dan menyelesaikan masalah matematik mudah. Jurutera mengembangkan alat tampalan kulit yang boleh dipakai, lembut dan juga elastik. Ianya dapat memantau denggupan jantung dan pelbagai tanda yang lain pada masa yang sama. Tulang belakang yang cedera boleh diperbaiki menggunakan sel induk ataupun stem cell daripada pesakit itu sendiri. Beberapa orang pesakit dapat berjalan dan menggunakan tangan mereka selepas suntikan itu. Para saintis menemui 70,000 virus yang tidak pernah dilihat sebelum ini di dalam usus manusia. Virus ini menyerang bakteria usus, tetapi apakah tugas mereka yang sebenarnya masih belum diketahui. Sekian perkembangan untuk bulan lepas. Jumpa lagi untuk BLDS atau bulan lepas dalam sains bulan depan.